بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء بقربه ومجده منه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من عمل لا يرفع من دعاء لا يستجاب لها اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله sama-sama kita berkumpul pada sore hari ini setelah selesai melakukan pembacaan hadrah besaudan. Mudah-mudahan baca-bacaan kita tadi insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan-bacaan tersebut, kalau kita mempunyai hajat, mudah-mudahan wasilah dengan bacaan hadrah besaudan, hajat-hajat kita juga diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada kitab Syarah Ainiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai membahas tentang seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Pada pertemuan yang lalu Hasan Al-Basri, dan hari ini kita akan melanjutkan daripada manaqib yang dituliskan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi daripada qasidah yang dikutip oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau Imam Al-Haddad mengatakan wa Muhammad a'ni ibna wasi'a qari'il Rahman Luth bizzahidil mutaqanni'i. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas manakibnya seorang yang sangat terkenal akan kezuhudannya, yang bernama Al-Imam Muhammad ibn Wasi', orang yang sangat terkenal dengan kezuhudannya. Dikatakan huwa tabi' jalil, beliau ini adalah seorang tabi'in, termasuk golongan tabi'in yang sangat mulia. Zahid kabir, termasuk juga orang yang sangat-sangat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allahu asyara bi gaulihi, oleh sebab itu Al-Imam Al-Haddad mensifati beliau dengan mengatakan qari'ur rahman, orang yang membuat mengetuk pintu zat yang maha kasih sayang. Artinya membuat orang malu atau membuat Allah malu dengan sifat kezuhudannya Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Ila gaulin Malik bin Dinar, beliau Sayyidina Malik bin Dinar pernah mengatakan Al-Qura Thalathah, orang yang mengetuk pintu itu ada tiga macam. Qari'ur Rahman, Qari'il Rahman, yang pertama adalah orang yang membuat Allah malu, orang yang mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa qari'il dunya, orang yang mengetuk pintu untuk mencari dunia. Yang ketiga wa qari'il muluk, orang yang mengetuk pintunya para raja-raja atau para orang-orang yang kaya. Wa Muhammad bin Wasi' min Qura'ur Rahman, dan Sayyidina Muhammad bin Wasi' ini adalah daripada orang-orang yang mengetuk selalu pintunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu membuat Allah mengalihkan pandangannya kepada Sayyidina Imam Muhammad bin Wasi'. Wa uridu 'alal qada, beliau pernah satu kali dikatakan ditawarkan untuk menjadi qadi. Yang mana ketika itu qadi itu kalau sekarang hukumnya itu istilahnya kayak mahkamah agung ya, hakim ya. Qadi itu di atas hakim pengadilan. Artinya kedudukannya dari segi hukum syariat itu di atas hakim. Beliau pernah diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi qadi. Yang mana ya kalau jadi qadi itu resmi daripada negara, maka akan dapat gaji, penghasilan. Tetapi kata beliau fa'aba, beliau tolak, enggak mau jabatan tersebut. Fa'atabathu imra'atahu, istrinya protes. Lalu berkata, laka iyal wa anta muhtaj, engkau ini punya keluarga dan engkau ini adalah orang yang membutuhkan.
qala ma dumtu turini asbir 'alal khal wal bagal fala tatma'i fi hadha minni. Selagi engkau melihat aku ini masih sabar dengan cukup makan cuka sama bagal. Bagal ini sayuran-sayuran yang biasa dikasih makan untuk makanannya kambing kalau di Arab. Tapi bagal ini kadang-kadang dimakan juga, memang enak. Kalau habis makan daging kambing, makan ada biasa orang Arab itu sayurannya itu makan mentah-mentah, bagal itu. Memang makanan mereka, tapi makanan ya orang biasa lah. Beliau mengatakan, selagi engkau masih ngelihat aku, masih sabar makan cuka, cuma sekedar makan pakai lauknya cuka sama bagal itu saja, maka jangan engkau buat aku menjadi tamak atas hal-hal yang lain. Wa qala radhiyallahu anhu, daripada ucapan beliau Sayyidina Muhammad bin Wasi', beliau mengatakan, man zahada fid dunya fahuwa malik fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempunyai sifat zuhud ketika hidup di dunia, maka seakan-akan dia adalah raja ketika hidup di dunia ataupun di akhirat. Maksudnya adalah orang kalau dia punya sifat zuhud, artinya zuhud itu orang yang tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Dia cukup merasa apa yang diberikan oleh Allah kepadanya cukup. Tidak perlu cari-cari kepada orang lain. Oleh sebab itu, orang kalau merasa dirinya hanya cukup atas pemberian Allah, dia tidak butuh sama manusia, seakan-akan dia raja baik di dunia ataupun di akhirat. Oh, dia tidak butuh sama orang. Raja kan tidak butuh. Artinya raja itu kan sifatnya kan dia sudah sangat tinggi, sehingga dia tinggal nyuruh-nyuruh saja orang. Orang yang butuh sama dia. Nah, orang yang punya sifat zuhud, kata Sayyidina Imam Muhammad bin Wasi' itu adalah seakan-akan raja di dunia, apalagi nanti di akhirat. Wa qala, dikatakan, laqadimal qadab wasaffit turab khairu minad dunu minas sultan. Khairun manid dunui minas sultan. Aku dilemparkan debu di atas tubuhku, dikotori debu oleh orang lain ke atasku, itu jauh lebih mulia bagiku daripada aku harus nunduk kepada seorang sultan, kepada seorang raja. Artinya saking beliau itu zuhudnya itu enggak mau sedikit pun mengharapkan kepada manusia, apalagi termasuk kepada sultan ataupun raja. Lalu beliau sering ditanya oleh beberapa orang, waqila lahu kaifa asbahta? Bagaimana keadaan pagimu? Beliau mengatakan, qala qaribun qariban ajali, ba'idan amali sayi'an amali. Ketika ditanya oleh orang bagaimana keadaan pagi hari beliau, beliau mengatakan, asbahtu, keadaanku pada pagi hari ini adalah qariban ajali, aku merasa ajalku itu sudah dekat. Ba'idan amali, dan aku, angan-anganku itu aku anggap sangat jauh. Sayyan amali, dan aku merasa amal-amalku kepada Allah adalah buruk. Artinya, setiap pagi beliau merasa beliau ini enggak lama lagi ajalnya akan datang. Beliau kalau punya cita-cita, angan-angan, beliau anggap cita-citanya itu masih jauh daripada harapan. Supaya tidak punya perasaan untuk terlalu panjang angan-angan. Tulul amal itu termasuk hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyan amali. Dan selalu beliau mengatakan dengan keadaan beliau yang luar biasa zuhudnya, tapi beliau masih merasa amalku kepada Allah itu masih terlalu buruk. Wa qala, idza aqbala al-'abdu biqalbihi 'ala Allah, aqbala Allahu ilayhi biqulubil mu'minin. Beliau juga pernah mengatakan di dalam nasihat beliau, kalau seorang hamba dia sudah menerima apapun yang diberikan oleh Allah terhadapnya dan dia terima masukkan ke dalam hatinya, pasrah dengan apa yang diberikan oleh Allah, aqbala Allahu ilayhi biqulubil mu'minin, maka Allah akan membuat orang-orang mukmin, hati-hatinya orang mukmin untuk senantiasa menerima apapun yang ia buat, yang ia lakukan. Wa qala, beliau juga pernah mengatakan, man makta nafsahu fi dzatillah amanahu Allahu min makdih. Barang siapa yang murka terhadap hawa nafsunya, keluar yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau pernah mengatakan, wa qala arba yumitnal qalb, ada empat hal yang membuat hati itu mati.
yang membuat hati itu mati ada empat hal. Yang pertama, adzambu ala dzambi. Dosa di atas dosa. Habis buat dosa, tidak bertaubat dengan segera, akan tetapi malah buat dosa terus, itu membuat hati mati. Orang kalau mau berdosa, taubat. Walaupun jatuh dosa lagi, ya taubat lagi. Tapi kalau buat dosa, enggak taubat, lalu buat dosa tambah lagi, enggak taubat, buat dosa lagi, itu dapat menyebabkan hati mati. Wa kathratu mu'afasatin nisa' wa hadithahun. Terlalu banyak duduk sama perempuan dan terlalu banyak ngobrol sama wanita, itu juga dapat menyebabkan hati mati. Artinya ngomong sama wanita itu ya walhasil. Wa malahatil ahmak, terlalu banyak terlalu banyak berbincang atau mengadu argumen kepada orang-orang yang berdebat, kepada orang-orang yang bodoh, itu juga dapat membuat hati. Kenapa? Orang bodoh itu ya nggak bakal bisa menang, mau kita berdebat kayak mana pun nggak bakal menang orang bodoh. Oleh sebab itu orang kalau terlalu banyak ngomong sama orang bodoh, ya sudah, akhirnya lama-lama hatinya pun keras. Karena ingin mencoba untuk memahami orang bodoh tersebut, ya orang bodoh mana paham-paham. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, aku berdebat sama 100 orang yang alim, aku akan pastikan aku bisa menang dengan orang tersebut, dengan mereka. Tapi aku akan kalah kalau berdebat dengan satu aja orang bodoh. Imam Syafi'i mengatakan, "Tagulullah wa yagulullah wal mujalasatul mauta." Dan dikatakan salah satu, yang keempat, yang menyebabkan matinya hati seseorang adalah banyak duduk sama mauta. Apa itu mauta? Artinya mauta itu adalah orang mati. Tapi maksudnya kata beliau, apa itu mauta? Dikatakan, wamal mauta? Ditanya, apa itu mauta? Apa itu? Beliau mengatakan, kullu ghani mutrif wa sultan ja'ir. Mauta itu yang dimaksud oleh beliau adalah setiap orang kaya yang suka foya-foya. Orang yang punya harta, dia suka foya-foya. Wa sultan ja'ir. Dan sultan atau pemimpin yang zalim. Duduk kita sama mereka, itu membuat hati mati. Artinya orang-orang kaya ini, ya kalau dia foya-foya, kita akhirnya yang enggak mampu kayak dia, mau minta terikut, enggak bisa ngikutin, ya ujung-ujungnya berbuat hal-hal yang tidak baik dan membuat hati kita mati. Wa min kalamihi laisal mulawwil mulawwil sadiq walal li hasid ghina. Enggak, dikatakan oleh beliau, orang yang gampang putus asa itu sulit punya teman. Orang yang suka menyerah itu sulit mempunyai teman. Wala li hasid ghina. Dan orang yang punya sifat hasud, dia enggak akan kaya. Orang yang punya sifat hasud, dia tidak akan bisa jadi orang kaya. Maksudnya apa? Orang kalau punya sifat hasud ini kan iri hati sama orang lain. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang kaya kalau dia selalu hasud dengan orang yang lebih daripada dia? Walaupun dia sudah merasa dia sudah, walaupun dianggap orang dia sudah kaya, akan tetapi karena sifat hasud yang dia miliki, maka dia tidak akan pernah merasa jadi orang kaya. Lalu dikatakan, wa iyyaka an tusyir ala ma jama bi ra'yih fa innahu la yaqbalu minka. Dikatakan enggak perlu engkau bermusyawarah dengan orang-orang yang merasa pendapatnya itu adalah yang paling bagus. Orang yang terpana, yang merasa kalau dia punya pendapat ini, pendapatnya paling hebat. Dikatakan enggak perlu Anda musyawarah dengan orang semisal itu, fa innahu la yaqbalu minka. Maka karena apapun pendapat yang engkau sampaikan kepadanya tidak akan pernah diterima oleh orang tersebut. Orang yang merasa pendapatnya itu paling top, artinya tidak sulit menerima pendapat orang lain. Lalu sebahagian daripada salaf mengatakan, kuntu idza wajadtu fi qalbi qaswah nadartu ila Muhammad bin Wasi'. Aku, sebahagian para salaf, orang-orang tabi'in yang hidup di zaman beliau, pernah mengatakan, aku ini kalau dalam hatiku aku dapati hatiku sedang keras,
maka aku cukup melihat wajahnya Muhammad bin Wasik dapat melunakkan hatiku. Wa wasafahu bizuhdi wal qana'ah wa yakti dzikruha fi syahril wasiyah akhiril mandumah. Dan dikatakan beliau itu disifati dengan sebagai orang yang sangat zuhud dan qana'ah. Qana'ah ini adalah merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini adalah sedikit daripada manakibnya Sayyidina Imam Muhammad Ibn Wasi', seorang tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan memasukkan atau kita akan masuk ke dalam pembahasan manakibnya Sayyidina Imam Malik bin Dinar. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan dengan kita menyebut nama-nama orang salihin, dengan kita mengingat nama-nama orang salihin, kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menyebut nama-nama orang yang dicintai oleh Allah, sifat-sifat mereka yang baik diwariskan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.